Permisi, Pak. Wah, iya, Kak. Duh, panas-panas tapi seneng nih lihat tanaman ini. Jagung ini, Pak, ya? Bukan. Apa, Pak? Duren. Ini jagung, Pak. Oh, udah tahu. Jagung masih nanya. Iya. Pak, sengaja saya sini silaturahmi. Kenalan dulu, Pak. Kenalan? Iya. Kali ini aja, ya. Ya, kenalan ya sekali. Memang ada kenalan 2 kali, 3 kali. Kenalan tuh sekali, Pak. Ya udah. Iya. Kenalan siapa, Pak? Pak Agung. Oh, Pak Agung. Agung artinya apa, Pak? Aku petani jagung. Aku petani jagung. Gitu? Saya Tato, Pak. Jangan ya. Pakai nama Tato. Kenapa? Biasanya ngeselin. Kok bisa? Orangnya. Ngeselin gimana? Wah, ayam saya tiap pagi teriak-teriak. Teriak-teriak gimana, Pak? Tato! Pak, itu petok-petok gitu. Oh, Bapak ini ngeledekin. Pak. Pak. Pak Agung kenal Pak Bejo. Pak Bejo depan rumah Pak Agung. Oh iya, iya. Nah, kan petani jagung Pak Bejo itu. Oh, iya, tahu, nah, tahu. Kan tahu, rumahnya tahu. Baru dibangun keramik gitu. Oh, tahu. Ah, duit dari saya itu Pak Bejo. Kenal Pak Bejo kan? Enggak kenal saya. Pak Sugimin. Sebelah rumah Bapak yang baru beli motor. Tahu Sugimin? Sugimin. Tahu. Tahu ya. Itu baru beli motor duit dari saya. Kenal Pak Sugimin? Enggak kenal saya. Pak Rudi, Pak Rudi itu. Rudiawan. Rudi. Rudiawan. Ah, sebelah sono Pak. Pak Agung, petani jagung juga. Oh, iya. Itu. Tahu. Nah, kan, baru pulang umroh, duit dari saya. Kenal loh Pak Rudi. Gak kenal saya. Bapak ini diem di mana? Di hutan apa di kampung? Kok semuanya gak kenal itu aneh. Itu jangan maksain orang kenalan. Ya harus kenal baru satu kampung. Oh. Belum tentu. Oh, belum tentu di mana. Nah saya kesini nih dengan niat baik. Nah Pak Rudi, Pak Bejo, itu semua duit dari saya. Saya kesini mau ngasih duit Pak Agung. Sudah punya kebutuhan lebaran belum? Kebutuhan lebaran? Iya. Kebutuhan lebaran. Ya beli pakaian baju untuk anak-anak, beli baju kebutuhan istri. Sehari-hari puasa ini aja makin tinggi, bini saya belanjanya. Iya. Saya belum punya. Kau sabu sih. Nih, saya kesini mau ngasih duit Pak Agung 2 juta. Bener nih? Bener, Pak. Saya kok gimana? Tanya. Gak bohong nih? Gak bohong. Swear. Swear gimana swear? Swear. Swear tuh gini loh, swear. Swear. Swear tuh gini, Pak, dua kok. Bener. Nih, pegang dulu 2 juta. Gua pegang ya? Ya, sudah dipegang. Udah. Wah, ini bohong nih. Enggak, Pak, ini serius ini. Saya kasih 2 juta, itu. Di situasi kayak gini. Iya. Masih ada orang sebaik Pak Tato ya. Iya. Tolong ini kan nanti saya sampaikan istri saya kabar gembira ini. Iya betul. Tolong telepon istri saya tuh. Oh iya gak apa-apa. Nomornya berapa Pak? Di telepon Bapak kan ada banyak nomor. Banyak nomor tapi kan nomor istri Bapak gak ada. Masa sih sebanyak itu gak ada nomor istri saya? Ya gak ada Pak, orang saya belum tahu istri Bapak. Gimana? Enggak ada nomor istri Bapak di sini. Kok dimintain tolong untuk nelpon aja enggak mau. Saya teleponin, tapi kan nomor istri Bapak enggak ada nomornya. Masa nomor sebanyak ini enggak ada nomor bini saya sih? Oh, Pak Wirwolahdin. Enggak ada, Pak. Saya kan belum kenal. Ya udah kamu ke rumah. Ngapain ke rumah? Ke rumah cari bini saya nanti kalau udah ketemu minta nomor telepon. Lah kalau saya sudah ketemu, ngapain pakai minta nomor telepon? Ya dia ngomong. Maksudnya kabar gembira ini loh. Waduh Pak, udah janji atau sampein di rumah. Bapak udah terima duit 2 juta. Iya. Ya, tapi jangan lupa, nanti jagung ini saya yang manen. Apaan? Jagung Bapak ini saya yang manen. Bapak harus punya pikiran ya. Ini saya yang nanem. Dari awal, dari kasih pupuk sampai mau panen. Iya. Masa yang panen situ? Mikir dong, Pak. Bapak kan biasa kasih 2 juta. Saya ini kan ijon, Pak. Saya ini tengkulak. Loh, kalau ngasih apa-apa itu harus ikhlas.
Orang saya ngasih umpan anak istri aja ikhlas. Jadi saya harus ikhlas? Iya. Emang aku bapakmu? Emang aja ikhlas. Namanya gak ikhlas itu, Pak. Saya ngasih duit, Pak. Ini mau borong jagung bapak. Loh, kalau panen nanti saya yang ngambil, saya yang manen. Gak mau, Bang. Kalau barang udah dikasih itu gak boleh diminta lagi. Gak mau saya. Pak, saya makanya senang ngasih duit jagung. Saya senang lihat jagung bapak subur-subur ini. Gimana ini cara nanamnya dulu ini? Cara nanamnya, cangkul-cangkul yang dalam. Menanam jagung di kebun kita. Gitu. Coba bapak ambil cangkulmu. Ambil cangkulku. Coba apa? Kita berdua cangkul-cangkulan yuk. Enak aja. Apa? Apaan? Apaan? Gue sana itu. Enak aja lu. Enak aja lu. Ikhlas dong. Ikhlas dong. Ikhlas dong. Pak, jangan mau pak. Ikhlas dong. Ikhlas apaan? Oh, petani gila.